Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya Faiz Syairah Nizam dalam Stadium RTM. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan C. Kontingen Malaysia sekali lagi mencatatkan pencapaian paling rendah dalam sejarah Sukan C dengan menduduki tempat ketujuh. Sekaligus tidak mencapai sasaran 40 pingat emas yang ditetapkan sebelum ini pada edisi 2023 di Kemboja. Pada hari semua acara pingat berakhir semalam, pencapaian negara pada edisi ke-32 kurang memberangsangkan dan kutipan pingat lebih rendah berbanding temasya sama di Hanoi tahun lalu. Selepas temasya sukan dua tahunan itu melabuhkan tirai malam ini, kontingen negara akan pulang dengan kutipan 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa untuk menghuni tangga ketujuh keseluruhan. Malaysia mengakhiri cabaran pada kedudukan ke-6 keseluruhan dengan 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa di Hanoi tahun lalu dan sebelum itu pada kedudukan sama pada edisi 1983 di Singapura. Bagaimanapun, semalam pada pecutan terakhir di Sukan C Kemboja, Malaysia berjaya menambah 4 emas menerusi atlet sukan tari Sam Ji Lek, pasukan hoki lelaki dan wanita. Selain emas disumbang atlet kickboxing negara Ahmad Nur Iman Hakim Rakib. Selepas tamat saingan hari ke-11, Vietnam muncul juara keseluruhan apabila mengutip keseluruhan 136 emas, 105 perak dan 114 gangsa, diikuti Thailand 108 emas, 95 perak, 108 gangsa. Manakala Indonesia di tempat ketiga, 85 emas, 81 perak, 109 gangsa. Tuan rumah Kemboja berada di kedudukan ke-4 dengan mengutip keseluruhan 81 emas, 74 perak, 126 gangsa. Manakala Filipina di tempat ke-5, sementara Singapura di posisi ke-6. Sementara itu, Chef de Mission Negara Kesukan C, Dato' Mohd Nasir Ali memohon maaf atas kegagalan negara mencapai sasaran 40 pingat emas. Temasya kali ini menyaksikan kontingen negara dibarisi 667 atlet yang menyertai 33 dari 36 acara sukan dipertandingkan dan secara khususnya 340 acara. Secara keseluruhan, 65% adalah atlet yang membuat penampilan sulung di temasya kedua terbesar Asia Tenggara ini. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu adalah pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi lah. Beliau berkata demikian pada sidang media yang berlangsung di Stadium Morodok Teco, Phnom Penh selepas kesemua acara berakhir semalam. Thailand yakin negara itu akan menjadi tuan rumah Sukan C 2025 dengan jayanya menerusi penelitian semua aspek penganjuran yang bakal berlangsung di tiga bandar utama negara itu. Ia akan melibatkan Bangkok, Chonburi dan Songkla dari 9 hingga 20 Disember 2025. Gubernur pihak berkuasa Sukan Thailand SAT Gong Sak Yodmani memberi keyakinan persediaan rapi bagi memastikan temasya dua tahunan edisi ke-33 itu berjalan lancar. Thailand tidak akan membina infrastruktur baharu. Kemudahan sukan sedia ada termasuk venue utama, Stadium Raja Manggala akan diubah suai atau dinaik taraf. Selain venue pertandingan, tiada perkampungan sukan dibina. Sebaliknya, atlet dan pegawai akan menginap di universiti atau hotel di tiga bandar terlibat. Dalam pada itu, bilangan acara sukan dan venue yang akan ditampilkan belum dimuktamadkan. Sebelum ini, SEAGF memilih Malaysia sebagai tuan rumah pada 2027. Diikuti Singapura pada 2029. Baik, sekian Stadium RTM. Salam sukan untuk semua.